Wah, tuh. Ya elah, Leka. Bunda. Udah tahu raknya tinggi. Orangnya kecil. Ini. Bukannya Leka. Tempat ini di videonya gua. Terus kita nggak tahu kalau misalkan tiba-tiba di situ itu ada hantu. Setannya udah mulai keluar, guys. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. Halo, guys. Bertemu lagi dengan Ayah dan Bunda. Nah, hari ini Ayah mau reaction videonya Leka challenge warna pink. Halo, guys. Sekarang aku mau belanja sebuah pink. Di mana ya, Bun? Nah, challenge ini dia 24 jam warna pink semua nih, guys. Nah, ini pertama kalinya dia cari apa namanya challenge warna-warna. Ini warna pink. Mantap. Aduh, guys, nyangkut, guys, setanku. Duh, ini mahal. Bunda-bunda sini deh. Bunda mendingan beli beras aja biar Bunda mencat di rumah. Wah, guys, ternyata Bunda ini di sini karena warna merah ya, cari warna merah, guys. Kerjain Bunda aja yuk. Yang ini gimana ya reaksinya Bunda pas udah makan di rumah? Yuk langsung aja yuk, guys. Nah, guys, ini nih ada yang menarik, guys. Di sini tuh Bunda nggak suka keju. Okay. Di versus Leka dan Bunda ini, Leka ngambil makanan yang rasa keju buat dicicipin sama Bunda nih kayaknya kalau di video ini. Oke, persiapan, kita bakal mencari makanan hitam. Oke, 1, 2, 3. Wow, ini mereka nih masuk ke Alfa ini nih, lari-larian. Guys, aku punya ide. Oh, minuman, yay, ini dia, tolong. Yay, aku duluan. Bunda, jangan gitu dong. Ini kan aku duluan yang lihat. Mana ya? Gitu nih yang aku ambil. Wah, tuh. Ya elah, Leka. Bunda. Udah tahu raknya tinggi. Orangnya kecil. Ini. Iya, makasih, Bun. Oke, guys. Jadi ini video challenge Leka lagi bangun tenda di depan rumah. Terus kita nggak tahu kalau misalkan tiba-tiba di situ itu ada hantu. Coba lihat deh. Pakai ada petir segala. Mau hujan, ceritanya tuh di situ mau hujan, guys. Hantunya tuh putih, guys. Ngeri, guys. Kayak permen subus, kayak permen subus hantunya. Kalian berani nggak sama hantu-hantu yang kayak permen subus gitu? Tapi di konten ini tuh kalian tuh pada percaya kalau di rumah Leka ada setan ya? Setannya udah mulai keluar, guys. Tuh. Setannya udah di belakang tenda, guys. Guys, ini Ayah mau kasih lihat kalian video waktu Leka challenge uji nyali, guys. Ya. Soalnya pas mati lampu rumahnya. Wow. Lihat keseruannya mereka berdua. Kita lihat ya, guys. Enggak ada apa-apa, enggak seru di sini nih. Waduh. Serem banget, guys. Ini tuh pas kita enggak ada di rumah ya? Iya, guys. Katanya ini bikin konten ya waktu Ayah Nih, lihat ya keseruannya mereka berdua nih. Kalau mereka melakukannya kayak gini nih. Aduh, sekarang giliranku. Aduh, gilirannya tompel ternyata. Pasti si tompel jelita itu ketakutan. Aku aja lah kenapa-kenapa tuh. Aduh, Leka. Tompel aja sampai ngompol, guys, di sini ketakutan ini dia. Sini aku harus ke sana deh.
Nggak jadi deh. Leka mau jemput Tompel tapi nggak jadi, guys. Wah, ada siapa itu? Hantu muka rata tuh. Kalian tahu nggak dia siapa? Ternyata ayah, guys. Apa? Ayah. Emang ayah dari tadi di situ. Gitu guys, ceritanya tuh di challenge Leka uji nyali di rumah. Oke guys, kali ini keseruan kita challenge Squid Game guys. Ini pertama kali kita mainin challenge Squid Game bareng Leka. Mau tahu keseruannya, kita tonton nih video ini guys. Daya nih bocah. Ngapain ikutin bunda? Bunda kentutin lu ya berdua. Huh? Walah ya ampun bunda, bunda. Tapi dikentutin kagak gempa. Dikentutin mulu. Pingsan, guys. Pak Leka curang, harusnya ini kan dia gerak-gerak guys. Harusnya cat, harusnya ketembak ya guys. Jadi setelah keseruannya lampu hijau, lampu merah, sekarang challenge Squid Game kita lakuin di pantai nih guys. Nih lihat keseruannya nih. Kita tertarik duluan guys, kalah duluan. Tim Tompel versus tim Leka 1-0 guys, menang timnya Tompel. Nih bunda tuh curang, gak ada Mega. Oh mereka jatuh tuh Tompel sama timnya nih. Padahal tuh gue gede-gede loh. Talentnya gendung guys. Padahal tuh ada Leka ya. Nah itu guys, keseruan Squid Game tarik tambang di pantai guys. Nah ini pantainya kamu pernah main kesini gak? Kalau di Jogja ini terkenal banget guys. Namanya Pantai Paris. Nah guys, ini sekarang challenge apa bun? Kita main kelereng di Squid Game. Jadi kita berdua-dua berpasang-pasang. Waktu itu aku pasangannya kalau gak salah Tompel. Ternyata kalau ada yang kalah salah satu, dia bisa hilang. Mending ini kelerengnya buat Leka aja ya, biar Leka yang menang. Di sini malah sedih-sedian guys. Soalnya gak mau saling hilang. Gak mau saling hilang. Bunda sama Leka saling mencintai, gak ada yang mau kalah. Kalau misalnya bunda yang hilang, nanti Leka yang nangis. Tapi di sini mau tahu keseruannya, lihat guys. Leka harus menang, biar Leka nanti bisa dapat kulkas 2 pintu. Gak apa-apa. Buat Leka ya. Enggak, bunda aja. Bunda. Ini Leka nangis beneran guys. Ini Leka nangis beneran loh. Dikiranya bundanya hilang beneran loh. Padahal habis itu hilangnya kemana guys? Tahu gak? Yang udah nonton pasti tahu. Makan degan. Nah ya kan tuh lihat tuh. Pada makan es kelapa malahan. Oke, konten selanjutnya itu mewarnai karakter Squid Game. Iya guys, di sini bagus-bagusan ngewarnain guys. Yuk kita langsung aja nonton video. Guys, warna merah. Nah di sini ayah nih yang pertama nih ngewarnain nih. Biar ayah selalu ayah ngewarnain penjaga Squid Game. Kalau ayah minum kopi smooth like butter. Kriminal ada kejadian yang di sini. Ditumpahin ininya minumannya. Sebenarnya tuh ayah lebih suka kopinya ketimbang warnainnya guys. Jadi nggak apa-apa. Apa sih? Aku tuh lagi muat. Nih, sekarang gilirannya bunda nih dijahitin sama Leka. Aku dapet itu. Candy yang kayu. Sampai cukin aku lagi mewarnain. Nih lo, aku lagi mewarnain. Bagus banget nih lo. Kamu gak mau ikutan mewarnain bareng aku? Leka!
Nah guys, ini Ayah lagi lihat yang lompat tali. Mereka mainin challenge Squid Game ala tradisional permainan Indonesia nih guys. Main karet. Iya, dulu di zaman Ayah sama Bunda masih ada nih mainan-mainan tradisional gini. Sekarang semua itu anak kecil pasti gadget guys. Nah guys, di sini malah muncul barongan guys. Kok tahan napas, emangnya vampir? Leka nih kak, di ini ditutupin pakai plastik enggak. Mukanya. Barongannya, wih imut banget guys, barongannya warna pink. Nah guys, lihat nih keseruannya Ayah sama Tombal nih guys. Di sini Ayah panco nih sama Tombal nih. Wah, Ayah menang guys. Tuh, lihat kan. Ini Ayah menang. Semua videonya kan udah seru-seru nih guys. Serem-serem. Ada serem-serem, ada seru-seru. Sekarang lebih seru banget. Bayi Leka sama bayi Tompel ke Kidzona. Nih lihat nih keseruan mereka. Masuk ke apa ini, balon yang bisa dibuling-buling begitu. Mukanya Leka. Hebat banget di videonya gue. Putar-putar sama balonnya. Wah. Ini gimana? Nah, guys, di sini lucu banget. Ini ngakak banget ini Tompel yang segede itu, umur 40 tahun ikutan bersama bayi-bayi umur 3 sampai 8 tahun, guys. Ikut nari. Ya ampun Tompel. Nah, jadi ini semua tadi itu keseruannya semua buat menghibur kalian guys. Biar kita semakin semangat menghibur kalian. Jangan lupa like, share, dan yang paling terakhir itu pasti subscribe. Buat kalian semua, terima kasih yang udah support YouTube channelnya Leka Garudita, YouTube channelnya Bunda Dina, YouTube channel Leka Gaming, Leka Family. Makasih banyak buat semuanya. Dan Leka sebentar lagi OTW mau di 1 juta subscriber. Ada 5 sepatu roda dan 5 handphone buat kalian semua. Semoga kalian beruntung. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tonton terus YouTube Leka.